السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده إخوتي في الله مع الحاضرين والحاضرات بابا بابا إبو إبو قوم مسلمين ومسلمات الملائكة من الله سبحانه وتعالى Mari sama-sama kita awali tausiah kita dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hanya atas izin dan kehendak Allah pada maghrib ini bisa kita melaksanakan kewajiban-kewajiban agama kita. Mudah-mudahan ibadah maghrib kita diterima sebagai amal soleh dan Alhamdulillah kita bersemangat untuk duduk di majelis ilmu di taman surga, sebuah taman yang mudah-mudahan semakin mendekatkan kita kepada surganya Allah Azza wa Jalla. Untuk itu bersyukurlah, karena itu semua hanya bisa terjadi karena Allah yang mengizinkan. Apapun kebaikan yang kita lakukan, hanya bisa terjadi ketika Allah menghendaki. Bahkan, Syukur yang kita ucapkan itu pun karena Allah yang menghendaki. Oleh karena itu berharaplah agar selalu di hadapan kita ada peluang kebaikan. Dan setiap kali ada peluang kebaikan itu, ambillah sesegera mungkin karena memang Allah menghendaki kita untuk banyak-banyak berbuat amal saleh. Mudah-mudahan amal saleh kita selalu bertambah catatannya semakin panjang, timbangannya semakin berat, yang mudah-mudahan di akhirat kelak kita menjadi kelompok masuk dalam kelompok ashabul yamin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah. Sama-sama kita juga harus berselawat dan salam untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan ungkapan salawat dan salam itu menjadi bagian dari zikir yang selalu kita ucapkan dan jangan pernah bosan untuk mengucapkannya. Semoga itu bisa menjadi bukti bahwa kita adalah orang-orang yang benar-benar rindu dan benar-benar cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan di akhirat kelak kita bisa mendapatkan syafaatnya. Di suatu hari yang tidak lagi berguna, harta dan jabatan tidak lagi berguna, pangkat dan keluarga. Setinggi apapun pangkat kita, ketika di dunia, sebanyak apapun harta kita, ketika di dunia, di akhirat kelak, jangan sampai justru itu yang menyusahkan kita tapi jadikanlah itu semua menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi akhirat kita uh, akhirat kita kelak. Dan di hari itu semua kita mengharapkan syafaat itu. Mudah-mudahan sekali lagi semua kita pantas untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah al hadirin wal hadirat rahimani Allahu Ini adalah uh, pertemuan yang pertama kita setelah kita berhenti sejenak dari kajian rutin kita dalam bulan Ramadan dengan tema yang berkelanjutan. Seperti biasa pada Kamis yang kedua, kita mengangkat dulu tema-tema yang berkaitan dengan Sidus syariah. Sedangkan pada Kamis yang keempat kita mengangkat tema yang berkaitan dengan fikih kontemporer. Untuk kajian makasidus syariah, saya kira kita sudah lebih dari dua tahun eh, dalam setiap pertemuan kita bicara makasidus syariah. Sudah banyak hal yang kita pelajari secara teori maka sudah syariah semua Alhamdulillah sudah kita sampaikan lalu kita masuk pada maka syariah yang berhubungan dengan ibadah lalu maka syariah yang berhubungan dengan muamalah kemudian juga yang agak lama maka syariah yang berhubungan dengan hukum keluarga dan yang terakhir sekali yang kita bahas adalah maqasid syariah yang berhubungan dengan ahkamul jinayat. Hukum-hukum eh, pidana. Saya memandang untuk kajian maqasid syariah barangkali bisa kita cukupkan. Karena setelah itu kita akan masuk nanti pada kaidah-kaidah maqasid syariah. Sebenarnya bisa saja. Cuma ya Mungkin perlu juga kesepakatan kita bersama. Saya mencoba untuk mencari apa kira-kira tema yang paling pantas sebagai kelanjutan dari kajian kita. Kalau untuk fikih kontemporer memang juga sudah lama sekali. Yang terakhir kita coba bahas kaidah-kaidah fikih yang berhubungan dengan fikih kontemporer. Uh, tapi nanti kita akan fokus pada masalah. Karena saya tengok juga uh, Ustaz Jan Abrizal mencoba untuk membahas kaidah-kaidah fikih muamalah. Jadi agar tidak nanti apa namanya berbenturan, uh, biarlah fokus uh, dilanjutkan nanti oleh Ustaz Jan pada kaidah-kaidah muamalah itu. Cuma saya ingin nanti fokus pada masalah, maka saya ada punya satu buku, ini nanti insya Allah yang pada Kamis yang keempat. Judulnya adalah Al-Masailul Mustajadda Fina Wazil Az-Zakatil Mu'asirah. Uh, masalah-masalah baru, masalah-masalah kontemporer dalam permasalahan zakat. Nah, jadi satu buku ini bicara beberapa masalah yang semua hubungannya dengan zakat yang keterkaitannya dengan masalah-masalah baru, masalah-masalah kontemporer. Walaupun kadang tidak terlalu kontemporer, karena mereka juga akan merujuk pada apa yang dikatakan oleh oleh ulama-ulama mazhab, sebahagian masalah. Tetapi pantas untuk dikatakan kontemporer, karena sekarang kita menghadapi masalah itu. Nah, umpamanya, boleh enggak zakat digunakan untuk membayar hutang si mayit? zakat digunakan untuk membayar hutang semain. Berarti yang menerimanya tidak lagi mukallaf karena dia sudah mati. Ada perbedaan para ulama di situ. Kalau diserahkan kepada keluarganya lalu keluarganya membayarkan itu tidak ada masalah. Tapi sekarang langsung atas nama diserahkan kepada mayit untuk melunasi hutangnya. Itu terjadi masalah oleh oleh para para ulama dalam dalam persoalan hukum dan itu statusnya berbeda ketika diserahkan kepada keluarga lalu ia yang melunasinya atau ketika langsung atas nama si berarti yang menerimanya bukan lagi bukan lagi mukallaf bukan lagi orang yang memang dia sebagai muslim yang mukallaf karena dia sudah sudah wafat itu ada dalam dalam buku ini tapi itu insyaallah Mudah-mudahan nanti setiap kamis yang keempat kita bisa bahas. Untuk kamis yang kedua ini, saya ada punya buku, satu buku kecil. Uh, Mudah-mudahan nanti bermanfaat bagi kita. Buku ini bicara seputar Inhiraf. Asbabul Inhiraf. Sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam kita beragama. Kemudian juga puasa il wa ilaj. itu solusinya apa? Dia berbicara seputar 14 sebab terjadinya penyimpangan di dalam beragama. Walaupun buku ini fokus berbicara tentang sebab inhirafus syabab, penyimpangan-penyimpangan remaja atau pemuda tapi ketika saya coba baca isinya secara keseluruhan hal itu tidak terjadi hanya remaja saja tapi asbab itu juga terdapat nampaknya pada bapak-bapaknya remaja itu artinya asbab itu juga ada pada selain selain mereka Oleh karena itu, saya memandang walau alam kalau nanti kita sepakat eh, Ini mungkin untuk beberapa pertemuan kita akan coba angkat Dan kita coba lihat kenapa terjadi inhiraf dalam beragama Kenapa terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam beragama Nah ketika kita ketahui 14 sebab itu Dalam setiap asbab eh, penulisnya menyebutkan apa solusinya, apa ilaj, apa yang harus kita lakukan ketika memang asbab itu, asbab itu ada. Jadi barangkali tidak terlalu fokus kepada sudut syariahnya. Nanti kalau seandainya kita temukan nanti ada buku yang paling tepat untuk kita angkat lagi yang hubungannya dengan makasusudut syariah, barangkali kita bisa balik ke situ. Saya ingin juga sebenarnya untuk kepada kaidah-kaidah maqasid tadi, tapi itu nampaknya kajiannya agak terlalu terlalu akademis, terlalu kajian kampus. Bisa saja kita anggap aja ini kelas kampus kan, kelas malam kan. <tuluh> Kalau mahasiswa belajarnya siang, nah sekarang kita ini mahasiswa-mahasiswa kelas malam gitu. Bisa saja sebenarnya, eh, tapi kita kita Tengoklah nanti, tapi untuk sementara, untuk sekarang, saya memandang kita uh, sangat baik kalau berbagi. Bagaimana kita bisa mengetahui asbabul inhiraf, sebab-sebab terjadinya penyimpangan di dalam beragama? Yang ternyata asbab itu mungkin saja terjadi pada banyak orang, meskipun penulis buku bicara fokusnya pada remaja. Kenapa penulis buku ini bicara fokus pada remaja? Karena memang pada remaja itulah paling menonjol penyimpangan-penyimpangan itu. Orang bilang dekadensi moral, macam-macam kan. Ada kerusakan-kerusakan moral yang ada pada remaja kita pada hari ini. Lalu apa sebabnya? Kenapa itu bisa terjadi? Yang ternyata memang masalah-masalah keluarga. Banyak di antara keluarga yang menghadapi masalah yang sama. Ketika dalam keluarga itu ada remaja-remaja, umur-umur remaja yang kalau seandainya mereka jauh dari tuntunan agama, jauh dari Al-Quran dan, dan Sunnah. Sehingga penulis lebih fokus kepada remajanya. Tetapi sekali lagi saya tengok asbab itu tidak hanya ada pada mereka, tapi ada pada banyak kalangan. Bisa asbab itu terjadi pada kita. Kenapa terjadi penyimpangan dalam beragama? Ternyata Itulah asbabnya. Baik, Ikhwati uh, villa dibahasakan dengan kata inhiraf itu sesungguhnya adalah lawan dari kata istiqamah. Jadi inhiraf itu penyimpangan itu itu bisa menjadi sebuah lawan kata dari kata istiqamah. Kalau kata istiqamah itu kan lurus. Kalau inhiraf berarti melenceng, belok-belok dia. Enggak fokus dia. Kalau istiqamah dia berada pada jalan yang jalan yang lurus. Dan lawannya nanti itu inhiraf. Berarti ada ada penyimpangan. Maka orang-orang yang istiqamah dalam beragama, berarti orang-orang yang padanya tidak ada inhiraf. Tidak ada penyimpangan. Tapi kalau seandainya sudah mulai menyimpang-menyimpang dia berarti sudah mulai tidak tidak istiqamah dan semua bentuk kebaikan itu ada pada istiqamah oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu diutus bikulli khair. Rasul itu diutus dengan semua bentuk kebaikan dan itu ada dalam satu kata apa itu kebaikan semua kebaikan yang ada dalam satu kata itu nah, bisa kita lihat Uh, seperti yang terdapat dalam banyak ayat dalam Al-Quranul Kerim umpamanya apa kata Allah subhanahu wa ta'ala Kul innani hadani rabbi ila siratim mustaqim dinan qiyaman millata Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin Apa kata Allah dalam ini menceritakan untuk Nabi Muhammad. Kul, katakanlah, innani hadani rabbi, sesungguhnya saya hadani rabbi. Diberi petunjuk oleh Rob saya, ila siratim mustaqim. Kepada jalan yang jalan yang lurus. Apa itu dinan qiyaman millata Ibrahim? Satu agama yang kiyaman, tegak lurus, berdiri kokoh tanpa ada ee uh, inhirafnya. Millata Ibrahim hanifah, agama yang dulu sudah pernah juga disampaikan oleh Ibrahim hanif sebagai agama yang lurus wa makana minal musyrikin dan tidaklah Nabi Ibrahim itu masuk dalam kelompok orang-orang yang orang-orang yang musyrik. Ini satu ayat. Ketika dikatakan hadani rabbi ila siratim mustaqim, Rab saya memberikan hidayah, petunjuk kepada siratim mustaqim, jalan yang lurus. Berarti istiqamah di atas sebuah agama, kiaman yang lurus, tegak, berdiri kokoh. Di antara ayatnya juga, wa qala ta'ala wa hadza siratu rabbika mustaqima wa hadza dan ini adalah siratu rabbika jalan rabb kamu berarti siratal mustaqim itu sirat rabb sirat rabbik jalan rabb kamu mustaqiman mustaqiman istiqamah qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun telah kami berikan penjelasan yang secara terperinci. Kat fasal ayat, ayat-ayatnya, tanda-tandanya telah kami sampaikan secara terperinci. Bagi kaum-kaum yang Yang bisa berfikir, yang bisa berzikir, yang dapat mengetahui. Dan itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di sini langsung dinisbatkan sirat itu kepada Allah. Langsung dinisbatkan kepada Allah karena dikatakan siratu rabbika. Jalan rabb Jalan Rabb itulah yang sesungguhnya yang ada pada doa yang selalu kita ulang-ulang dalam setiap rakaat salat kita. Jadi ada dalam setiap rakaat salat kita membaca Al-Fatihah di mana kita berdoa eh dinas seratal mustaqim kata-kata seratal mustaqim seratim mustaqim seratu rabbika mustaqim itu sesungguhnya punya punya makna yang sama itu substansinya sama itu itu juga lah yang dimaksud itu ketika kita minta eh dinas seratal mustaqim ya Allah beri kami hidayah apa hidayahnya seratal mustaqim jalan yang jalan yang lurus. Ada penjelasan oleh para ulama dalam persoalan hidayah di sini, kita hidayah apalagi yang kita minta bukankah kita sudah muslim? Bukankah kita semua sudah mendapatkan hidayah dari Allah sehingga kita beragama beragama Islam. Sehingga dibagi-bagilah hidayah itu oleh para ulama kepada dua. Ada hidayah yang sifatnya dilalah tapi ada nanti hidayah yang sifatnya irsyad. Orang-orang yang belum memeluk agama Islam, mereka tidak mendapatkan hidayah. Kalau kita mintakan untuk mereka hidayah, itu hidayah seperti apa? Hidayah agar Allah melunakkan hatinya untuk menerima menerima Islam. Tapi bagi kita yang sudah Islam bukankah agama kita sudah sudah Islam dan kita ter, tercatat sebagai seorang muslim tapi kita selalu berkali-kali memohonkan hidayah maka hidayah di situ petunjuk bimbingan agar Allah selalu membimbing kita untuk berada di atas jalan yang di atas jalan yang lurus nah maka perintah-perintah untuk berada di atas jalan yang lurus itu sesungguhnya pada saat yang sama di situ adalah larangan agar tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan dalam beragama itulah yang tadi disebut sebagai sebagai inhiraf Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam banyak riwayat beliau memerintahkan secara langsung agar kita tidak menyimpang dan agar kita tetap istiqamah. Apa contohnya? Kita ambil dua contoh. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu uh, alaihi wasallam katanya ya Rasulullah wahai Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak Wahai Rasul, tunjukkanlah kepada saya satu perkataan dalam Islam ini, la as'alu anhu ahadan. Gairah. Kalau kamu sudah sebutkan itu kepada saya, saya tidak akan nanya-nanya lagi yang lain dalam persoalan itu. Dalam satu riwayat dikatakan bahwa kamu telah menanyakan sesuatu yang azim. Kamu telah bertanya tentang sesuatu yang sangat yang sangat besar karena dia ingin sangat ringkas sekali jawabannya sehingga dengan jawaban itu dia tidak nanya-nanya lagi nanti kepada kepada yang lain apa jawaban Nabi ketika itu kul katakanlah aman tu billahi katakanlah aman tu billah saya beriman kepada Allah summastaqim Taqim. Lalu kemudian istiqamah Maka istiqamah itu ada pada sikap dan tindakan kita Tidak cukup hanya sekedar ucapan lisan Betapa mudah untuk mengucapkan aman tubillah Betapa mudah mengucapkan saya cinta Allah Saya cinta Rasul Tapi itu lisan Nabi tidak berhenti sampai di situ saja. Nabi tidak mengatakan kul aman tu lalu diam. Nah, tapi yang dikatakan Nabi apa? Aman tu billah Saya beriman kepada Allah, kemudian istiqamahlah kamu dengan semua makna iman itu. Istiqamahlah dengan semua konsekuensi dari dari iman. Maka kalau seandainya hanya sekedar ucapan saja belum masuk ke dalam hati, samalah dulu dengan orang-orang Arabi, orang-orang Badui yang baru-baru masuk Islam, lalu tiba-tiba mereka mengaku-ngaku sebagai orang yang beriman, tapi dibantah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wakalatil Arabu amanah. Kullam Walakin kulu aslamna walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Jadi orang-orang Arabi dulu ketika mereka baru-baru menganut agama Islam, datang ke Madinah, diterima aja ajaran Rasul, tapi dia bilang Nah turun ayat yang ternyata Allah belum setuju dengan kata itu, kullam tu'minu. Katakan, kalian ini sebenarnya belum beriman, walakin kulu aslam aslamna cukup katakan saja dulu aslamna apa sebabnya walamma yadkhulul imanu fi karena iman itu belum masuk ke dalam hati kalian berarti iman itu hanya deh baru sekedar baru sekedar ucapan saja baru sekedar di lisan saja ternyata itu tidak cukup harus masuk ke dalam hati dan bahkan harus dibuktikan oleh oleh tindakan itulah sebabnya para ulama akidah mendefinisikan iman itu pada tiga komponen harus ada tiga komponen ini untuk untuk menyebut definisi sebuah kata yaitu iman apa itu harus ada bil lisan jelas sudah diucapkan tetapi ada nanti atas di kubil kalb dibenarkan oleh hati lisan sudah mengucapkan hati sudah meyakini dan dilengkapi dengan al afalu bil arkan atau at bil arkan harus dikerjakan apa yang dia yakini itu oleh oleh anggota tubuhnya Nah, ikhwati ketika dikatakan amantu billahi summastaqim saya beriman kepada Allah kemudian istiqamahlah dengan konsekuensi iman itu. Apa konsekuensi dari iman kepada Allah? Tentu akan banyak sekali konsekuensinya yang tercakup dalam satu kata al ta'atu wal inqiyad. Bagaimana kita taat taat dan tunduk hanya kepada Allah kemudian hanya benar-benar mentauhidkan Allah dan kemudian menjauhi semua perbuatan-perbuatan perbuatan-perbuatan syirik. Konsekuensi itu harus harus kita pahami dan itu saya, saya, saya yakin kita semua sudah sudah memahaminya. Bagaimana kita benar-benar mentauhidkan Allah kemudian memberikan ketundukan kita hanya kepada Allah? dan al-bara'atu ahli dan bagaimana kita juga harus berlepas diri dari syirik dan ahlus syirik dan para pelaku pelaku syirik. Oleh karena itu, kalau benar-benar kita ingin istiqamah dalam iman kita, maka kita adalah orang yang paling jauh dari perbuatan syirik. Paling jauh dari perbuatan-perbuatan yang di situ ada Unsur-unsur kesyirikannya, karena Allah sangat membenci perbuatan-perbuatan syirik itu. Jadi, benar-benar harus dijauhi perbuatan syirik itu. Ada hal-hal yang kadang-kadang uh, dianggap itu sebagai perbuatan yang biasa saja, atau dianggap itu sebagai perbuatan iman. Dianggap sebagai perbuatan yang menunjukkan di situ ada iman, ternyata di situ yang ada adalah kesyirikan. Berapa banyak itu? Maka penting kita untuk memahami mana yang syirik, mana yang tidak. Mana yang benar-benar masuk dalam kategori iman, mana yang ternyata itu bisa merusak, merusak iman. Dan disinilah pentingnya kita dalam dakwah itu kan ada dua sisi. Ada amar ma'ruf, ada nahi, ada nahi mungkar. Nahi mungkarnya ini kadang-kadang yang yang lebih berat. Kalau amar ma'ruf menyatakan bahwa ini baik, itu mudah. Mengatakan bahwa sholat itu baik, puasa itu baik, itu sangat mudah sekali. Tapi pas digilir nahi mungkarnya, mengatakan bahwa ini syirik, ini tidak boleh, ini jangan lakukan, itu berat itu. Karena kita akan menghadapi orang-orang yang selama ini dia suka untuk melakukan, melakukan itu. Dan itu biasanya tidak secepat menerima pada amar ma'ruf. Kalau mengatakan yang baik itu baik, itu sangat mudah sekali karena memang yang baik itu sesuai dengan fitrah manusia. Tapi untuk mengatakan yang buruk itu buruk, ada yang buruk itu kadang disukai oleh banyak orang. Ada perbuatan-perbuatan syirik yang ternyata orang suka untuk melakukannya. Dan jangan-jangan pula ada rekayasa kena di situ ada keuntungan-keuntungan keuntungan duniawinya. Padahal itu merupakan perbuatan perbuatan syirik. Padahal kalau seandainya benar-benar beriman, maka konsekuensinya adalah harus dia bara'a min wa ahli. Dia berlepas diri dari perbuatan syirik dan dari pelaku-pelaku pelaku-pelaku syirik. Nah jadi ungkapan Rasul kepada sahabat yang bertanya tadi itu menggambarkan bahwa tidak cukup sekedar lisan untuk istiqamah tetapi apa yang diucapkan oleh lisan haruslah diikutkan dengan menjaga konsekuensi dari lafaz iman yang diucapkan oleh lisan itu dan istiqamah di atas di atas itu. Ada satu hadis yang lain Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam istaqimu walantuhsu Wa'alamu anna khaira a'malikumus salah wa la yuhafizu 'ala alwudhu'i illa mu'min istaqimu istiqamah lah kalian walantuhsu wa Wala lah walan nah, ini ini nabi menggambarkan betapa istiqamah itu memang akan benar-benar sulit untuk kita lakukan untuk menghimpun kata istiqamah dalam semua hal dalam kehidupan kita barangkali itu akan kita akan sulit. Tapi dalam yang yang lain dikatakan oleh Rasul walakin uh, karibu saat uh, uh, saddidu dua karibu jadi yang pertama kali kita yang diminta itu adalah benar-benar istiqamah sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau seandainya sulit untuk persis seperti itu, ada solusinya oleh Nabi karibu, setidaknya mendekati. Setidaknya mendekati sesuai dengan apa yang yang diajarkan dan itu salah satu dari bentuk keringanan atau kasih sayang Allah dalam kita beragama. Coba, kalau seandainya kita diminta untuk mengerjakan sholat, persis sama dengan yang dilakukan Nabi. Seperti apa kira-kira Nabi ruku? Seperti apa kira-kira Nabi sujud? Kita diminta untuk persis sama seperti itu. Tapi kalau tak sanggup, Saddidu wa karibu. Karibu itu mendekati kepada apa yang yang diperintahkan. Kalau ibarat apa? Ibarat memanah. Memanah itu kan adalah sasaran. Sasaran utamanya apa? Itu titik tengah itu sasaran utama. Tapi kalau tidak persis pada titik tengah, ah setidaknya kena-kena garis, kena-kena garis pada titik tengah. Jangan jauh kali kenaknya atau tidak lagi kena lingkaran yang diintai. Inilah nanti akan masuk dalam kategori inhiraf. Itu nanti akan masuk dalam kategori penyim, penyimpangan, penyimpangan. Kita disuruh ke kanan, ke kiri kita. Tapi kalau disuruh ke kanan, ke kanan juga kita. Cuma tidak persis. Cuma kita harus berupaya semaksimal mungkin untuk melakukannya sesuai dengan yang diperintahkan oleh Rasulullah. Tapi kata Rasul, "Walantuhsu." Itu akan menjadi sesuatu yang yang sangat sulit sekali. Kalau seandainya memang akan ada kesulitan, maka maka eh, apa namanya? eh mendekati-mendekati, maka al-istiqamah itu ada dalam kaidah-kaidah istiqamah dikatakan bahwa istiqamah itu memang yang pertama sekali sasarannya as -sadet. as -sadet itu persis sama tapi kalau jika tidak sanggup, fal maka hendaklah, hendaklah mendekati untuk memahamkan kita dengan, dengan ini karena jangan disalahpahami pula karena ini mudah untuk disalahpahami. Oh, berarti kita tidak perlu uh, betul-betul istiqamah, bukan? Bukan itu maksudnya. Kita ber, berupaya maksimal, persis sama seperti yang diajarkan. Tetapi itu yang sangat sulit. Kalau ternyata memang ada kesulitan, maka fal mukarawah. Maka hendaklah sesuatu yang sifatnya mendekati. Saya berikan contoh. Umpamanya, bacaan Al-Fatihah umpamanya. Sekarang siapa yang akan dijadikan standar untuk Al-Fatihah yang benar-benar sama seperti Rasul? Siapa kira-kira? Padahal imam itu bagus-bagus semua. Tetapi bisa berbeda antara si A sama sama si B. Sedangkan menyebut huruf dot saja, ada di antara ulama yang yang mengatakan yang hanya rasul yang benar-benar persis persis bisa seperti itu. Sekarang seandainya memang tidak persis sama kalau asadatnya as tidak tercapai, maka yang perlu adalah al-mukharabah. Bagaimana kita mengupayakan semaksimal mungkin mendekati kepada apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasul itu kalau dia sujud, sujud, itu dalam satu ruaya dikatakan beliau merenggangkan paha dengan ini, bahkan bisa lewat di situ anak Anak kambing. Bisa lewat, kalau anak kambing lewat bisa tuh. Sekarang, seperti apa kira-kira yang persis seperti Nabi itu seperti apa kira-kira? Bisa tak kita mengklaim? Barangkali ada orang yang persis sama, tapi setidaknya kalau tidak persis, fal muqarabah. Ini satu keringanan sebenarnya. Ini salah satu dari bentuk sayangnya Allah kepada kita. Kalaulah dituntut kita ini persis sama seperti itu, mungkin akan, mungkin akan kesulitan. Tapi berupayalah untuk mencari tahu seperti apa agar kita bisa melaksanakannya seperti yang kita pahami, seperti yang di, di, disampaikan pada dalil-dalil yang dalil-dalil yang ada. Saya beri contoh lain, ini banyak contohnya biar biar kita paham. Ketika dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairukum khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Yang terbaik di antara kalian adalah yang terbaik bersikap kepada keluarganya. Dan kata Rasul, saya adalah orang yang terbaik pada keluarga saya. Maka Nabi menganjurkan seorang suami harus benar-benar memperlakukan baik terhadap terhadap istrinya. Sekarang persis bisa sama enggak kita melakukan dengan yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tentu akan ada nanti kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan, tapi yang jelas kita sudah ber sudah berusaha kalau tidak persis fal mukarabah jadi istiqamah itu pertama sekali asdad persis sama wa illam yakun fal mukarabah tapi kalau tidak maka cukup dengan mendekati mendekati nah jadi hobi fillah itulah makna hadis istaqimu walantasu istiqamahlah kalian tuhsu Tapi akan sulit nanti untuk benar-benar menghimpunkan istiqamah dalam semua hal. Atau dimaknai juga dengan kadang-kadang hari ini kita bisa istiqamah, besok? Hari ini semangat ibadah kita tinggi, besok? Bisa berubah. Itulah kekurangan manusia. Dan Allah sangat mengerti dengan kekurangan manusia itu. Itulah sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan cara Agar ketika terjadi Kekurangan-kekurangan dalam ibadah-ibadah kita Akan bisa tertutupi dengan Ibadah-ibadah yang Ibadah-ibadah yang lain Ibadah yang wajib Akan tertutupi, akan tertutupi nanti Kekurangannya oleh ibadah-ibadah yang sunnah Itulah sebabnya Dalam perintah agama ini bertingkat-tingkat dan dalam hampir pada semua jenis ibadah kita, ada yang wajibnya, ada yang sunnahnya. Solat wajibnya cuma lima waktu: sisanya sunnah, puasa wajibnya hanya Ramadan, sisanya sunnah. Dan yang sunnah ini maksudnya adalah untuk menutupi kekurangan-kekurangan. Maka, dalam satu hadis dikatakan bahwa yang pertama kali yang dihisap. di akhirat kelah adalah solat dan yang pertama kali solat yang dihisap itu adalah solat-solat yang fardu. Selesai dihisap yang fardu itu, nanti Allah bertanya kepada malaikatnya, Hallahu min hal Hallahu min tatawwa, apakah si fulan ini punya amal-amal sunnah? Yang wajib kan sudah nih. Ah sekarang yang sunnah-sunnahnya dia ada enggak? Ternyata ada. Allah suruh timbang itu yang sunnah-sunnah tadi yang ternyata itu untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada pada pada yang wajib. Karena siapa tahu ada di antara amal-amal wajib kita yang ternyata ada kekurangan-kekurangan dalam hisab nanti dan itu akan ditutupi oleh amal-amal sunnah. Ikhwati fillah. Uh, Pertanyaannya, apakah jalan menuju istiqamah itu satu? Apakah sirot mustaqim itu wahid, au subulun kathira? atau dia punya banyak jalan? Ibarat bahasa orang, banyak jalan menuju. Nah, karena ada subuhat sekarang ini, macam-macam disampaikan: satu uh, tambah sembilan, sepuluh. 2 tambah 8, 10. 3 tambah 7, jadi ada banyak jalan untuk mencapai angka 10. Sekarang pertanyaannya, apakah jalan menuju serat mustaqim itu satu atau bisa banyak? Hah, ini dijelaskan di sini, jawabannya jalannya hanya satu. Gak ada jalan banyak-banyak, itu tidur Dua tambah 8, 10, 3 tambah 7, 10 ya. Tidak bisa disaumon ke sana. Yang namanya istiqamah dalam agama, seratu mustaqim itu, wahidun. Satu. Apa yang dibawa dulu oleh Rasulullah, Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain selain yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Maka dulu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan sahabatnya itu membuat satu garis lurus. Di hadapan sahabat Nabi membuat satu garis lurus, set lurus garisnya. Setelah itu Nabi baru membuat di samping garis lurus ini ada banyak garis garis bengkok-bengkok yang kanannya ada yang bengkok-bengkok juga yang kiri ada yang bengkok-bengkok juga Ketika itulah Nabi mengatakan, yang jalan saya itu yang lurus ini. Yang jalan saya kata Rasul, yang lurus ini. Adapun yang kiri kanan yang bengkok-bengkok ini, ini adalah jalannya syaitan. Jalan yang menuju neraka jahanam. Tapi yang menuju surganya Allah adalah jalan yang jalan yang lurus. Nah, karena itu dikatakan Uh, oleh penulis buku ini wa bayyanallahu azza wa jalla anna siratal mustaqim wahidun wa minal mail anhu bittiba'i subul bahwa sesungguhnya Allah telah memberikan uh, keterangan penjelasan bahwa jalan yang lurus itu satu dan Allah juga mewanti-wanti agar tidak cenderung untuk mengikuti banyak banyak jalan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'u wa anna hadza sirati sesungguhnya ini adalah jalan saya mustaqiman lurus fattabi'uhu maka ikutilah jalan itu wala tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabili dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain selain yang lurus tadi itu an sabilihi lalu kalian berpecah-pecah dan berpencar-pencar tidak lagi berada dalam dalam satu jalan zalikum wasakum bihi la'allakum yang demikian itulah Allah berwasiat kepada kalian la'allakum tattaqun mudah-mudahan kalian menjadi orang yang orang yang bertakwa baik ikhwati fillah karena waktu isya masuk kita jawab dulu suara azan 啊，那那。 Hey, y Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa maw'ala ikhwati fillah ma'asar al-hadirin wal hadirat rahimani allahu wa iyakum. Apa yang kita sampaikan dari awal tadi itu adalah sesuatu berkaitan dengan substansi dari kata istiqamah. Dimana nanti kata istiqamah akan menjadi lawan dari kata inhiraf penyimpangan. Maka yang menyalahi makna istiqamah yang kita sampaikan tadi berarti disitulah nanti akan terjadi akan terjadi penyimpangan penyimpangan. Penyimpangan itu nanti inhiraf itu bisa pada banyak hal. Ada inhiraf fil akidah. Ada penyimpangan di dalam akidah. Ada inhiraf fil manhaj penyimpangan di dalam manhaj. Beda antara akidah dengan manhaj. Kalau manhaj itu metode. Metode menuju sesuatu. Sampai pada satu kesimpulan melalui metode itu. Dan dan manhaj itu bisa macam-macam orang. -macam. Salah satu contoh manhaj itu umpamanya begini. Sebagai umat Nabi Muhammad, Rasul dan generasi salaf dulu mengajarkan bahwa Nas itu harus lebih didahulukan daripada akal. Itu manhaj namanya. Nanti dia akan sampai pada satu kesimpulan melalui manhaj itu. Karena ternyata memang ada pada sebagian aliran mereka punya manhaj, akal harus lebih didahulukan daripada daripada nas. Berarti sudah mulai terjadi penyimpangan. Manhaj itu Tempat dimana dia berangkat untuk menuju satu kesimpulan. Kalau manhajnya salah, maka pasti kesimpulannya juga akan juga akan salah. Nah, ketika para ulama salah mengatakan bahwa semua sahabat Nabi itu kulluhum udul. semua sahabat Nabi semuanya mereka adalah orang-orang yang terpercaya. Itu manhaj. Ada nanti di antara aliran seperti orang Syiah yang justru mereka meragukan para sahabat, bahkan mereka di antaranya ada yang mengkafirkan para sahabat. Justru hampir semua sahabat itu dihukumnya sebagai orang-orang yang keluar dari agama, kecuali hanya beberapa orang saja, itu yang ada pada kelompok Syiah, orang-orang Syiah, dan itu nanti menjadi manhaj mereka untuk menyimpulkan sesuatu. Jadi kalau seandainya sudah ada penyimpangan pada manhaj, maka nanti ujung-ujungnya akan menghasilkan pemahaman yang juga pemahaman yang yang juga juga salah. Nah, oleh karena itu macam-macam penyimpangan itu bisa terjadi. Penyimpangan pada akidah, penyimpangan pada manhaj, manhaj penyimpangan pada ibadah. Ada banyak hal yang terjadi kesalahan-kesalahan dalam dalam uh, beribadah. Mungkin disadari, mungkin tidak disadari. Baik, ikhwati fillah, sebelum masuk kepada asbab di sini penulis juga memberikan gambaran bahwa ada dua bab, ada dua pintu untuk menuju inhiraf itu ada dua pintu menuju inhirat, penyimpangan dalam beragama. Pintu pertama itu adalah babus subuhan. Bab subuhan. Pintu kedua adalah bab syahwat. Kalau yang syahwat ini, itu dorongan-dorongan nafsu, dorongan diri untuk mendapatkan sesuatu, yang dengan dorongan itu kadang-kadang tidak lagi memikirkan mana yang halal mana yang yang haram karena sudah dikalahkan oleh dorongan dorongan syahwat maka syahwat ini akan melahirkan kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah kenapa orang bisa uh, korupsi kenapa orang bisa mencuri Kenapa orang bisa melakukan berbagai macam hal yang ternyata agamanya ternyata melarang? Ada dorongan syahwat di situ. Tetapi pintu yang sebelumnya adalah babus subuhat. Pintu yang di situ ada subuhat. Pintu yang subuhat ini, ini lebih parah, lebih berbahaya daripada pintu syahwat. Kenapa berbahaya pintu subuhat itu? Karena ada orang yang terjadi padanya penyimpangan agama. Wa minhum mayyan harifu, wa yanfatihu alaihi ba'ushubuhat, wa yazunnu an nahubi sababizalika minasabi kina ilal jannat. Ada orang yang menyimpang disebabkan oleh subuhat. Dan dia mengira bahwa apa yang dia lakukan itu mempercepat dia menuju surganya Allah. Padahal yang dilakukannya adalah sesuatu yang salah, cuma pintunya adalah subuhan. Subuhan itu kan samar. Itu yang samar-samar. Beda nanti dengan syahwat. Kalau yang syahwat itu rata-rata untuk sesuatu yang pelakunya tahu kalau itu kalau itu salah. Cuma dia yang terjebak dalam perbuatan yang salah itu. Dan dia sadar kalau itu adalah salah. Tapi kalau subuhat, pelakunya tidak menyadari kalau itu adalah sesuatu yang yang salah. Bahkan dia mengira itu adalah sesuatu yang akan bisa menyegerakan dia untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Padahal yang sebenarnya adalah kebalikannya yang sebenarnya justru semakin menjauhkan dia dari surganya Allah karena dia sebenarnya telah melakukan sesuatu yang salah hanya saja kesalahan itu merupakan sesuatu yang samar bagi dia dia menganggap itu sebagai sesuatu yang sesuatu yang baik ini juga sama seperti tadi ada dalam persoalan akidah ada dalam persoalan ibadah berapa banyak itu hal-hal yang yang terjadi penyimpangan dalam persoalan akidah, tapi begitu sulit untuk dilarang karena mereka menganggap bahwa itu bukanlah sebagai sebuah sebuah kesalahan. Bahkan ketika kita katakan itu sebagai sesuatu yang salah, malah kita yang dianggap salah atau barangkali kita yang dianggap belum sampai pengetahuan kita sampai ke situ karena kita kan dianggap apa kalian kan baru baca kulit-kulitnya aja belum sampai ke <laughs> belum sampai ke isi. Jadi dibagi-bagi pula lah ada yang syariat, ada yang hakikat, ada yang ma'rifat. Jadi kalau hanya belajar belajar yang zahir-zahir berarti itu adalah baru selevel belajar syariat saja, belum sampai pada hakikat. Nah, itu kalau sudah sampai pada hakikat itu Ah, itu air asin bisa jadi manis rasanya itu masalahnya. Garam bisa menjadi gula, api bisa menjadi air, dan lain sebagainya. Jangan-jangan itu justru sebagai sebuah penyimpangan. Tanpa di tanpa disadari. Nah, padahal bagaimana kita memahami persoalan akidah, kan tidak ada lagi yang tersisa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dalam agama ini tidak ada lagi yang tersisa semua sudah disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali nanti dalam urusan-urusan dunia yang memang Rasul mengatakan antum aalamu bi umuri dunyakum kalian lebih paham dengan persoalan persoalan dunia kalian silahkanlah kembangkan persoalan dunia tapi untuk persoalan agama memang tidak dapat tidak kita tundukkan hati kita kita berikan ketaatan kita kepada Allah dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka syahadatain itu kan asyhadu alla ilaha illallah itu tunduk semata-mata kepada Allah tauhid tidak boleh ada syirik Sedangkan asadu anna Muhammadar rasulullah Itu ketaatan mutlak kepada yang diajarkan oleh nabi Dalam persoalan agama Murni mutaba'ah Tanpa ada unsur-unsur e, Dicampuri dengan hal-hal baru Yang tidak pernah diajarkan oleh nabi Lalu dimasukkan menjadi agama Oleh karena itunya per, sebenarnya persoalan Persoalan bid'ah itu Itu pembahasan yang berhubungan dengan Masalah menjadikan sesuatu sebagai ketentuan syariat yang tak pernah dijadikan syariat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kata Imam Malik, apa yang dulu pada masa Nabi tidak pernah menjadi agama, maka hari ini pun tidak boleh itu menjadi menjadi sebuah agama. Maka tidak boleh kita untuk menentukan, menetapkan, memberikan ketentuan, kehususan pada sesuatu dan kita jadikan ketentuan agama. Kecuali kalau ada dari Nabi. Kalau Nabi yang menyampaikan, Sami'na wa na. Kenapa kita uh, di hari Jumat itu tidak sholat zuhur, kita ganti dengan sholat Jumat. Karena memang itu yang diajarkan oleh Nabi. Sekarang ah, saya enggak sehari saya ini, enggak Jumat saya, saya zuhur aja. Boleh enggak? Enggak boleh, kecuali kalau ada asbabnya. Apa asbabnya? Umpamanya safar. Kalau musafir oke, okay. musafir gugur baginya. Gugur baginya Jumat. Tapi kalau tidak ada, maka yang dilakukan adalah, adalah Jumat. Bahkan kata Rasul, barang siapa yang meninggalkannya tiga kali berturut-turut secara sengaja, itu fakat kafar. Bisa dihukumkan sebagai? sebagai sebuah kekufuran. Nah, gitu dia. E, maka sesuatu yang khusus yang datang dari nabi biarlah dia berlaku khusus. Dan sesuatu yang umum yang tidak pernah ditaksis oleh nabi, enggak pula perlu kita, enggak pula perlu kita khusus-khususkan karena jangan-jangan itu menjadi sebuah subuhat kita anggap itu sebagai satu jalan menuju surga tapi jangan-jangan itu ternyata adalah bagian dari bagian dari inhiraf, bagian dari penyimpangan dalam beragama. Kalaulah kita cukupkan saja dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, selamat sudah hidup kita. Maka yang subuhat itu dikatakan bahwa yang subuhat itu itu akhtar anwa'il inhiraf. Itu adalah jenis penyimpangan penyelewengan yang paling berbahaya itu ada pada ada pada pintu subuhat tadi dikarenakan oleh ketidaksadaran e, pelakunya sebagai sebuah kesalahan bahkan dia menduga itu malah sebagai satu satu kebaikan baik ikhwati villa waktu kita sudah habis insya Allah nanti kita coba masuk kepada asbabnya asbab yang pertama yang disampaikan di sini adalah As-sababul awal hajrul Quran. Hajrul Quran hijrah meninggalkan al-Quranul Karim. Mudah-mudahan nanti insya Allah bisa kita berikan penjelasan yang cukup pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas uh, perhatiannya ya. Ada ha, apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ada kawan saya murtad padahal dia rajin ibadah pakaiannya juga sudah syar'i apakah itu bagian dari takdir Allah ha. <laughs> kita tidak boleh beralasan kan kepada takdir terhadap kesalahan yang kita lakukan lalu kalau takdir biarkan saja sekarang mau tidak dia kembali kepada Islam lalu itu takdir Apakah dia ingin berlama-lama dalam kemurtadannya itu dan alasan ini takdir? Nah sekarang enggak, coba. Ajak dia kembali kepada Islam, jadilah muslim yang baik, lalu katakan ini ini takdir saya. Kenapa kita membagakan takdir untuk hal yang salah? Enggak boleh kita beralasankan kepada takdir Allah untuk sesuatu yang salah. Nah, dulu ada pada masa Umar bin Khattab, seseorang yang diserahkan kepada Umar, dia seorang pencuri agar dipotong tangannya. Karena dalam Islam itu hukumnya mencuri dipotong dipotong tangan. Mau dipotong itu tangannya oleh Umar. Apa kata yang tadi itu? Mahalan ya Amirul Mukminin. Tunggu sebentar wahai Amirul Mukminin. Atas dasar apa kamu potong tangan saya? Bukankah saya mencuri karena takdir Allah? Jadi dia sebut di situ Takdir diambil tangannya oleh Umar, dipotong tangannya sama Umar. Saya potong tangan kamu karena takdir Allah. Jadi, mencuri karena takdir Allah dipotong tangan karena Allah. Jadi, jangan, ala, jangan nanti e, dipertahankan alasan itu. Kalau mau dipertahankan juga masuk neraka, nanti tunggulah takdir Allah dalam neraka itu, karena kan sudah jelas aturannya agama kita mengajarkan. Memang tidak ada paksaan kan, tetapi la ikrafidin kata bayanerus Ketika dikatakan kata bayanerus dominel berarti bertindak ada lagi jalan yang tidak jelas. Sekarang kenapa dia memilih jalan itu dan membanggakan pula untuk beralasankan kepada takdir. Nah oleh karena itu ajak kawan itu kembali kepada jalan yang benar, peluk Islam secara erat jadilah muslim yang baik. Lalu setelah itu katakanlah ini adalah takdir bagi saya. Karena jangan-jangan tidak mau itu hanya dorongan-dorongan dorongan nafsunya saja. Wallahu subhanahu wa taala a'lam. Baik, ikhwati, fillah barangkali ini kajian kita pada Maghrib ini mudah-mudahan bermanfaat insyaallah. Semoga majlis ini bisa menjadi wasilah untuk mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemuliaan kita di sisi Allah Azza wa Jalla. Amin, amin, rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika. Asyadu ala ilaha ila anta. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.